Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali berjumpa dengan channel kesayangan kita. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua digolongkan sebagai umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kembali bertambah saudara kita seakidah di dalam iman Islam. Sahabat sekalian, Masya Allah, Tabarakallah, tiada hari tanpa mu'alaf ya. Hari ini tanggal 10 bulan 6 tahun 2022, hari Jumat Mubarak. Telah bersyadat 3 orang wanita yang masing-masing berasal dari agama Kristen, Protestan, dan Katolik. Sahabat sekalian, ketiga wanita tersebut bersyahadat masuk Islam di Masjid Raya An-Nur Pekanbaru Riau. Ikrar pensyahadatan dilaksanakan usai sholat Jumat hari ini ya. Bersumber dari Riau Online, dipublikasikan secara langsung 4 jam yang lalu, sahabat sekalian. Masya Allah, luar biasa. Banjir mualaf terus terjadi, sahabat sekalian ya. Ini membuktikan bahwa berbagai bentuk makar, fitnah, miring, dan hujatan terhadap Islam, kampanye Islamofobia yang digaungkan oleh orang-orang yang tidak menyukai Islam di luaran sana, itu tidak berarti apa-apa, sahabat sekalian. Masya Allah, luar biasa. Takbir, Allahu Akbar. Baik, langsung saja kita ikuti ikrar pensyahadatan saudari-saudari kita ya, 3 orang dari Masjid Raya An-Nur Riau. Selamat menyaksikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Imam, Ustaz, yang terhormat Kantor Masjid Dr. Haji Rudi Wahyudi, rekan-rekan pengurus, kemudian sidang sholat Jumat yang berbahagia. Izinkan kami dari Masjid An-Nur, Masjid Raya An-Nur di Riau, untuk memfasilitasi keinginan dari saudara-saudara kita ini ingin memeluk agama Islam. Bapak Ibu berbahagia, pada hakikatnya kita ini semua adalah saksi dalam pembacaan surat ini. Namun demikian, untuk memenuhi administrasi di mana kebutuhan seorang saksi, maka itu kami minta kesediaan dari kemudian Datuk balik. Ya, alhamdulillah, almarhum Datuk Dr. Haji Rudi Wahyudi bersedia untuk menjadi saksi, sekaligus nanti kita mintakan doa beliau. Bapak Ibu berbahagia, sebelum kita melanjutkan acara ini terlebih dahulu, kita tentunya ingin mengetahui apa sebab dan motivasi dari saudara-saudara kita ini memeluk agama Islam. Tapi kami akan membacakan biodata dari saudara kita. Yang pertama adalah nama lengkap Zerisya Anita Kartikasari. Namanya itu tempat tanggal lahir Pekanbaru 5 Desember 1996. Jadi selain perempuan, nama orang tua Herman Yosef Suhardian. Status perkawinan belum menikah. Keluarga negara Indonesia. Pekerjaan wira usaha. Agama sebelum masuk Islam Katolik. Benar? Lanjutnya
Nama lengkap Justina Takoekoe. Tempat terlahir Matupe Pinang, 16 Mei 1993. Jenis kelamin perempuan. Nama orang tua Lemana Takoekoe. Status perkawinan belum menikah. Kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan ibu rumah tangga. Di sini rumah tangga saja. Agama seluruh Islam. Belum menikah. Agama seluruh Islam yang Kristen. Katolik, Protestan. Protestan. Yang ketiga, nama lengkap Sri Paulina Nainggolan. Tempat tanggalnya Rantau Prapat, 21 Agustus 1996. Jenis kelamin perempuan. Nama orang tua Simpson Pamundian Nainggolan. Status perkawinan belum menikah. Kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan pegawai swasta. Agama seluruh masuk Islam Kristen. Baik, ini Sri Paulina. Kemudian Justina. Justina. Ya, untuk Justina, silakan. Apa yang menjadi motivasi? Ya, motivasi atau sebab dari menolak. Atau buka aja mas Lina, kalau kita pekerjaan lihat sedikit, buka aja mas Lina. Ya, biar jelas, biar jelas. Ya, ya. Apa sebab ingin masuk Islam? Tentu ada. Senang lingkungan muslim. Iya, lingkungan muslim, kemudian senang dengan Islam. Sejak kapan senangnya? Sudah lama. Keinginan lagi, ingin memulakannya sudah lama ya. Baru sampai hari ini. Kita belum kenal ya. Tidak pernah kenal ya. Tidak ada setiap masa. Terima kasih. Selanjutnya, Trisha. Panggilan hati. Kenapa dipanggil hati? Kenapa dipanggil hati? Jadi kebetulan saya tinggal dengan nenek saya lebih dari 20 tahun yang sudah. Adiknya sudah sekolah dulu. Nenek ya. Nenek saya. Lalu nggak ada keinginan apa pun dari keluarga, dan juga tidak ada perasaan untuk mengikuti atau sesuatu. Kita berapa waktu lalu saya dengar azan dengan suara tasbih itu, hati saya rasanya tenang dan baik, terima kasih. Selanjutnya, siapa Justina Sapurga? Sri Paulina. Apa sebabnya memeluk Islam? Mendengarkan ceramah di sosial media. Siapa saja yang mendengar? Siapa saja yang mendengar? Bukan banyak. Iya. Kita kepurit. Kita kepurit. Baik, ya. Terima kasih. Kita mulai saja. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertama kita sudah mengetahui apa sebab dari saudara kita ingin masuk. Apapun alasannya, ya, yang jelas hidayah itu sampai kepada saudaraku. Kita tidak ada paksaan ya. Di sini saya sudah melengkapi persyaratan, menandatangani pernyataan bahwa tidak ada yang maksa dan datang sendiri dengan keinginan sendiri. Ya, kemudian itu sudah terlewatkan kita. Dan dalam Islam itu tidak ada paksaan. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama ya. Yang kedua, tetap hindari hubungan dengan orang tua.
Islam mengajarkan kita berbakti kepada waktu dan terus ya, tetap berbakti, tetap menjalankan apa yang diperintahnya kecuali disuruh lagi balik ke agama sebelumnya. Itu kita boleh menolak. Yang ketiga, siap untuk belajar. Ya ini supporternya ya. Nah, jadi ini dituntut nanti. Jangan dibiarkan, surah khusus-khusus dibiarkan, tidak terus seperti itu. Dibina terus, ibaratnya itu dijaga. Kaplingannya dijaga. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi Bapak Ibu yang ingin membawa mereka, yang ingin mereka. Ya. Jika untuk perhatian, ya, siap untuk belajar. Siap untuk dibina. Ini awal, langkah awal. Ya. Nanti setelah mengucapkan syahadat dilakukan nanti mandi besar. Mandi besar kalau kita mandi bagaimana niatnya mandi besar menunggu atau bisa ya, kalau menunggu atau bisa sebab dia belum berkata saudara itu berhati ya. Mulai dari ini setelah mengucapkan syahadat dosa anda semua dihapus ya, mulai dari nol ya. Kita mulai dari Srimoya tapi saya Elina ya berujungnya di dalam mencahaya dekatkan baik kalau bisa biar jelas nanti kalau Pak Ustaz ini mendengarkan ya ikuti Bismillahirrahmanirrahim. Nah, masuk Islam pantang makan dia apa? Pagi dia boleh makan. Maunya lebih tahu pak pantang makan dia. So. Bismillahirrahmanirrahim. Islam apa pantang makan dia lebih tahu. Aisyah. 5 tahun ikut saya. Alhamdulillah. Illallah. Wa ashadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan Nabi yang terakhir. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Selanjutnya saudaraku tulis yang kita akan dikasih ikuti sama dengan yang jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan Nabi yang terakhir. Alhamdulillah. Allah. Saudara Justina Sapoeko, ikuti saya. Tangan-tangannya di dalam sujud di atas kita bersumpah bersaksi berikrar. Ya, mainnya sudah kiri ke kanan. Ya, tangan sehat. Ya, dekatkan mainnya, dekatkan ke mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Dekatkan. Ashhadu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu
Anda Ilaha Illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak disembah, yang berhak disembah, disembah, yang berhak disembah, disembah. Kita ulang. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah dan Nabi yang terakhir. Baik, alhamdulillah. Allahu Akbar. Baik, saudara-saudaraku, telah kita baca kosong dan akan selanjutnya kita penandatanganan surat ini. Silakan di atas nama, di atas namanya. Terima kasih. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pembacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya awal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin ya quwwat al-matin ya rahim al-fuqara al-yatama wal-masakin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min al-zalimin. Allahumma aghfir lana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. يا الله ارحم الاسلام يا رسول الله يا الله ارحم الاسلام يا الله ارحم ايماننا يا الله يا الله يا كريم تمكن هدايه وتوفيق بتيجا يا الله يا الله يا ارحم الراحمين. Terima kasih banyak dari saudara-saudara kami umat Rasulullah SAW yang belum dapat hidayah ya Allah. Ya Allah, turunkan hidayah di negeri kami ya Allah. Turunkan hidayah di seluruh alam ya Allah. Ya Allah ya Karim ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tambahkan kami hidayah dan pilihlah kami untuk menjadi sebab tersebarnya hidayah ya Allah. Ya Allah, betulkanlah amal kami, betulkan iman dan amal kami, betulkan muamalah, muasyarah dan akhlak kami supaya menjadi sebab tersebarnya hidayah ya Allah. Ya Allah ya Karim, ampun dosa kami, ampun keburukan adab akhlak kami sehingga menjadi penutup hidayah, penghalang hidayah untuk saudara-saudara kami yang lain. Ya Allah ya Karim, tidak ada berikan hidayah berikan Engkau ya Allah. Ya Allah ya Allah, Engkau adalah pemilik mutlak, Engkau lah yang berikan hidayah kepada siapa Engkau kehendaki ya Allah. Ya Allah, turunkanlah hidayah sebanyak mungkin kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum dapat hidayah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, istiqomahkan kami ketika saudari kami ini sampai akhir hayatnya ya Allah. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Banyak nanti dikasih nama muslimnya, muslimahnya ya, di rapor nomor 2 ini.
selanjutnya kembalikan kepada protokol. Terima kasih kita ucapkan kepada Norang Ustaz Haji Kabianto dan Dr. Haji Wadi Wahyudi yang telah menjelaskan semua dan bagi saudara kami yang berhubungan dengan terbaiknya dan ucapkan selamat. Baik, silakan. Dan ada pesan dari Mas Raya Kementerian untuk saudara kita. Ya Nabi Sallallahu